kita berwudu, kemudian kita baca doanya, baca niatnya aja ketika muka nih ya, basuh muka. Tapi yang lain-lain kita enggak baca doa-doa yang lain. Sah apa enggak? Sah aja. Kenapa? Ya. Karena rukun sholat itu rukun wudu ya. Rukun wudu itu ada 6. Yaitu yang pertama adalah niat ya. Yang kedua membasuh muka. Yang ketiga membasuh tangan. Yang keempat menyapu kepala. Yang kelima membasuh kaki. Yang keenam tartib. Ya. Tadi doa yang tadi tuh yang selain niat enggak ada. Jadi kalau begitu bagaimana? Sah. Kemudian ada doa-doa tuh yang lain-lain. Bagaimana baca apa enggak? Ulama kita berbeda pendapat. Ya, ulama kita berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan la aslalahu. La aslalahu maksudnya la tasihu, enggak sah. Di antaranya ya Imam Nawawi, beliau berpendapat la aslalahu. Imam Ghazali ada itu. Ya. Maka disunahkan. Begitu pula Syekh Nawawi, Al-Bantani. Hemat saya, silakan saja. Yang mau mengamalkan itu silakan. Yang enggak mau mengamalkan juga silakan. Intinya jangan kita saling mencela. Demikian.